Nah ini nih kuahnya nih, tuh. Ini nih kuahnya nih, mantul nih. Tuh guys, kental. Gak ada lawan nih. Pisang gapit paling mantul di Samarinda. Walau gerobak kan, wah gak kalah dengan warungan bang ya. Oke guys, kembali lagi nih di pisang gencet ya, atau pisang gapit nih yang viral nih tuh Bang Yulianto. Gimana bang, banyak bang yang mampir bang? Alhamdulillah banyak. Laris ya, laris banget ya. Ini stoknya berapa nih? Bawa 20 sisir. 20 sisir ya. Tuh. Aduh, pisangnya mantep nih guys. Ini kita beli porsi 15.000. Harga standarnya berapa bang? 10.000 bang? 10.000. Tuh. Oh guys, ini pisang gapit paling mantul di Samarinda nih. Bukanya dari jam berapa bang? Setengah 10 mas. Setengah 10 sampai? Setengah 6. Setengah 6 habis ya. Habis, stoknya ditingkatkan nggak nih? Ditingkatkan berapa sisir itu? Noh guys. Mantap guys. Tuh. Ini kuahnya nih, banyak yang penasaran nih. Resepnya apa nih kuahnya? Gula merah. Boleh bang berbagi resep bang? Boleh ya? Boleh teman-teman di luar kota sana, ada juga yang pengen buka usaha kayak abang nih. Apa bang? Gula merah. Nah, terus apa lagi bang? Santan. Santan. Tepung. Tepung. Tepungnya tepung apa nih? Tepung beras. Oh tepung beras, nggak pakai kanji bang? Pakai kanji secukupnya. Oh pakai kanji juga. Tuh. Nah ini nih kuahnya nih. Tuh. Ini nih kuahnya nih, mantul nih. Tuh guys, kental. Gak ada lawan nih. Pisang gapit paling mantul di Samarinda. Walau gerobak kan, wah gak kalah dengan warungan bang ya. Alhamdulillah. Panas terus nih. Terus kasih apa lagi keju bang ya? Keju, susu. Keju, kental manis. Pokoknya bagi teman-teman yang pengen coba nih, ada di Jalan Imam Bonjol, di depan karaoke QQ ya bang ya. Dari jam berapa tadi bang? Setengah 10. Setengah 10. Tuh. Paling cepat habisnya jam berapa bang? Setengah 5. Setengah 5 udah habis ya. Ada jam 4. Tuh, ini udah terviral nih pokoknya pisang gapitnya nih di Samarinda nih, gak ada yang lebih viral daripada pisang gapit Bang Yulianto nih. Habis bang? Tuh, mantap. Tuh, mantap. Siap. Oke guys, tuh balik lagi ya di pisang gapit Bang Yulianto nih. Tuh harganya murah, 10 ribuan aja. Oh guys, yang ini porsi 15 ribu ya. Aduh, ini paling enak nih di kota Samarinda nih. Kita coba ya. Pisang gapitnya guys. Panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak cok. Pisangnya manis. Matang. Mantul guys. Panasnya. Mantap. Pisang digencet jadi duit. Iya. Kok bisa bang? Dijual. Jadi tadi rahasianya bumbunya pakai tepung beras juga bang ya? Tepung beras, tepung hungkui. Hungkui ya? Iya. Terus gulanya ada pilihan nggak? Gulanya pakai gula apa nih? Itu gula aren. Jadi bagi teman-teman nih yang pengen mau buka usaha banyak bang, di luar sana bang, terinspirasi dengan Bang Yulianto jualan begini bang, banyak bang. Tuh. Kemarin ada orang Balikpapan suruh bikinkan jepitan. Bikin jepitan begini juga? Iya. Mau buka di mana? Balikpapan? Iya. Oh gitu. Sudah
jadi tempat. Oh bisa, abang bikin juga? Ini bikin sendiri. Tuh, Bang Yulianto nih. Dia orangnya baik, murah senyum, dan nggak pelit berbagi, guys. Tuh. Karena rezeki masing-masing ya, Bang ya? Tuh, sudah Allah yang ngatur, guys. Jadi gulanya tadi gula apa, Bang? Aren ya? Gula aren. Tuh, gulanya pakai gula aren. Tepung beras, tepung hungkui, gula aren, kanji, tepung kanji tapioka itu ya, Bang? Iya. Tepung tapioka secukupnya ya untuk pengentalnya ya. Pakai ini nggak, Bang? Kayak apa? Aroma-aroma begitu, Bang? Iya, pakai aroma duren. Pakai aroma duren kalau mau ya. Nggak pakai juga nggak apa-apa ya, Bang? Iya, sesuai selera lah. Ini pisangnya, aduh, udah sekali makan dijamin pasti ketagihan, guys, kalian nih. Pisang gapit Bang Yulianto, ini khas daripada Kalimantan ya, Bang? Banjar ya, tuh. Kalau di Makassar itu namanya pisang epe, guys. Kalau di sini namanya pisang gapit, beda. Noh. Aduh, mantul, guys. Pisangnya harus mateng ya, Bang. Kalau mengkal kurang enak ya? Kurang enak. Kurang enak. Jadi harus agak apa? Mateng ya, sedang ya. Tuh. Kira-kira begini, guys. Tuh, kira-kira begini nih. Tuh. Kira-kira begini. Dia nggak lembek, juga nggak ini ya, nggak mengkal ya. Ini yang enak nih. Jadi teman-teman pengen coba silahkan ke Jalan Imam Bonjol di depan Karaoke QQ. Atau apa nih, Bang? Suryapon ya. Di depan Suryapon, guys. Silahkan dicoba, pasti ketagihan. Kalau menurut saya sih ini yang paling enak ya di Samarinda ya. Walaupun gerobakan nggak kalah nih dengan yang warungan. Karena kualitasnya juga dijaga nih, guys. Mantap aromanya. Nah, kita beli bungkus juga, guys. Wih, panas masih. Sampai sore, Bang. Sampai sore masih panas, Bang. Kok bisa, Bang? Tertutup terus. Oh, ditutup. Oh, gitu. Ini kayaknya ininya tahan panas ya. Anu ya, awet panas ya, Bang, ya? Awet panas. Termosnya bisa tahan panas, guys. Seharian panas terus ya, Bang, ya? Iya. Wih, hebat banget nih. Tuh. Pisang gapit. Mantul, guys. Si keju, jangan lupa. Mantap. Tuh. Bang Yulianto ini udah viral di mana-mana nih. Tuh, guys.